Apa? Apa kabar Mas Taryo? Apa? Oh, ya saya lupa namanya sama ya, Sutaryo dan Sutaryo. Halo, selamat malam pemirsa dan penonton di studio. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya di sebuah acara yang selalu menghadirkan keunikan, keanehan, dan keajaiban manusia yang ternyata ada di sekitar kita. Tentunya hanya di acara Maune, manusia unik dan aneh! Oke. Pada malam hari ini yang akan menjadi tamu-tamu saya adalah pasangan-pasangan kembar yang aneh-aneh. Wah, langsung saja saya panggilkan pasangan kembar yang pertama, Sutaryo dan Sutaryo! Belum apa-apa kayaknya penonton udah pada banyak yang ketawa karena secara fisik aja saya ngelihat kembar tapi kok beda ya. Langsung saja kita akan ngobrol dengan pasangan kembar kita yang pertama. Apa kabar Mas Taryo? Apa? Apa? Apa kabar Mas Taryo? Apa? Oh, ya saya lupa namanya sama ya, Sutaryo dan Sutaryo. Oh, beda dong. Beda namanya. Beda apanya? Kalau dia namanya Sutaryo. Sutaryo. Nah, kalau saya namanya Sutaryo. Sutaryo, Sutaryo. Ah, kurang manyun. Sutaryo. Nah, kurang manyun. Sutaryo. Ah, itu kelebihan 2 cm. Gimana sih? Oke, tapi saya tanya dulu sama Sutaryo yang miskin dulu ya. Sutaryo yang miskin. Ini yang satu miskin, satu kaya. Ini kenapa kalian kembar, tapi kenapa kehidupannya tampaknya jauh berbeda sekali nih? Oh, emang mas. Kita juga beda rumah, mas. Cuma kita berdua tuh kagak akur, mas. Kagak harmonis. Kalau tiap saya diundang nginep di rumah dia, saya mau, mas. Tapi tiap dia saya undang ke rumah saya untuk nginep, dia bilang duduk. Kenapa mas gak mau nginep rumah dia? Orang dia miskin gak punya rumah. Saya mau nginep di mana dia tuh miskin karena tidak mau bekerja keras. Wah, enak aja sampean. Saya udah cukup keras toh. Keras apa? Keras kepala. Alah. Itu dia. Keras kepala ya. Ini, tapi Alen memang aneh juga ya sebetulnya ya. Tapi kembar. Kembar ya? Iya. Oke, saya tanya dulu sama penonton. Kira-kira Sutaryo dan Sutaryo ini aneh nggak? Aneh. Aneh ya? Aneh. Aneh. Oke, terima kasih mas Sutaryo. Oh bu, kurang Sutaryo. Mas Sutaryo dan mas Sutaryo. Ah, gitu. Aku Sutaryo, dia Sutaryo. Ya, terima kasih mas Sutaryo dan Sutaryo. Sampai jumpa lagi. Tepuk tangan buat mas Sutaryo dan Sutaryo. Oke. Itu dia pasangan yang pertama, kita langsung panggilkan pasangan kembar aneh yang kedua. Ini dia, Indra dan Ence. Oke. Kanan. Kan. Geli goblok. Geli. Ya, silakan duduk Mas Indra dan Mas Ence. Silakan. Aduh. Ya, udah. Weh, kayaknya aduh. Kacung nih belum cukuran ya. Cukup, belum cukuran nih. Kayaknya kalau duduk agak repot mereka. Ya udah, kita ngobrol sambil berdiri aja ya. Hah? Dia udah berdiri dari tadi. Oke, ini kayaknya kalau duduk emang repot, gimana kalau pipis nih? Iya, kita repot emang kalau duduk. Iya, kita belum pipis nih udah berapa bulan. Wah gila, nggak pipis hitungannya bulan, berarti luar biasa sekali ini. Tapi kenapa Anda pakai baju badut nih? Hei, ini dia nih baju badut gua nih. Pak, apa? Ini baju badut saya nih. Ini sedang siaran langsung Pak. Bapak siapa? Mau langsing? Bapak siapa? Terserah deh. Ini saya mau dapat order, lu balikin kagak? Gua hajar. Apaan sih? Ini baju badut yang colong nih Pak, sama dia.
ini lo gak usah pakai baju gini, udah badut. Udah badut. Gigi lo udah badut. Eh, sebentar. Apaan? Ini bukan kembar dempet. Bukan, dia tuh cilengak-cilinguk, tukang nyolong. Ayo lo ngaku gak, gue beri. Bukan. Gue beri. Ya. Bukan. Ya, kacau. Sebentar, bentar. Security, ya, tolong tangkap ini. Kok nipu sih? Jangan nipu dong. Maaf. Tangkap. Buka dulu baju saya, Pak. Udah, buka dulu. Buka belakangnya, Pak. Pak, buka aja. Aduh, Pak. Eh, badut. Waduh. Kenapa, Pak? Kena tipu dia sama ginian gue. Saya mau ngucapin terima kasih sebetulnya sama Bapak udah nolong acaranya dari penipu. Oh iya. Tapi ternyata Bapak malah nyentrum saya. Sumpah, ini salah satu trik saya kalau lagi ngebadut. Gimana, bayarin aja? Sekurite, tangkap juga ini. Yes, enak aja nyentrum gue. Kok mana? Head, head.